Oke, bosku semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana bentuk dari pohon kawis. Tentunya bosku semua tidak asing lagi dengan buah yang bernama buah kawis. Tapi mungkin bosku hanya mengetahui fakta buah kawis itu hanya sebatas buah yang digunakan untuk membuat sirup. Sementara untuk pohonnya sendiri, banyak dari kita nggak mengetahui gimana sih bentuk dari buah kawis itu sendiri. Di sini saya akan mencoba mengajak bosku semua untuk melihat lebih dekat tentang buah kawis. Sedangkan untuk pohon kawis sendiri itu bisa kita tanam di pekarangan rumah jika mungkin kita mempunyai lahan yang agak luas. Mari kita langsung saja melihat lebih dekat gimana pohon kawis. Oke, di belakang saya sudah tampak untuk pohon kawis itu tersendiri. Mari kita lihat lebih dekat untuk pohon kawis sendiri. Di sini ada durinya. Oke, bisa dilihat lebih dekat. Sedangkan untuk buah kawis sendiri mempunyai permukaan yang keras, tapi rasanya cukup enak. Untuk pohon kawis sendiri itu bisa tumbuh sampai tinggi kira-kira 10 meter ya bosku. Untuk daunnya sendiri kecil-kecil. Di sini agak kaku bosku. Di sini kebetulan adik saya menanam pohon kawis ini sudah sekitar 1,5 tahun dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Oke bosku, sekian dulu pembahasan tentang buah kawis ya bos. Siapa tahu bosku semua berminat untuk menanam pohon kawis di pekarangan ataupun di kebunnya yang sedang kosong. Untuk pohon kawis sendiri itu bisa ditanam dengan menyebar buahnya yang sudah tua. Kita ambil bijinya. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Salam sukses selalu dari Vicky Tirta Dinda Sel. Thank you.